8 langkah penting dalam optimalisasi Windows 10. 1. Memperbarui Windows secara teratur. Pastikan Windows 10 Anda selalu diperbarui ke versi terbaru untuk mendapatkan fitur-fitur baru dan perbaikan keamanan terbaru. Windows Update dapat diatur untuk otomatis memperbarui sistem Anda. 2. Membersihkan file sampah. Windows 10 dapat menumpuk file sampah seiring waktu yang dapat memperlambat kinerja sistem. Membersihkan file sampah secara teratur dapat membantu meningkatkan kinerja sistem. 3. Mengoptimalkan startup. Beberapa program yang diatur untuk dimulai saat startup dapat memperlambat waktu booting sistem. Matikan startup program yang tidak diperlukan. Klik kanan pada taskbar, pilih Task Manager, masuk pada tab Startup, matikan program yang tidak penting dengan cara klik satu kali, lalu klik Disable. 4. Menonaktifkan efek visual, matikan efek animasi, efek visual yang menarik dapat memperlambat kinerja sistem. Buka Control Panel, pilih System, klik pada Advanced System Settings, pilih tab Advanced, pada opsi Performance, klik Settings, pada tab Visual Effects, centang pada Adjust for the Best Performance, lalu klik OK. 5. Meningkatkan RAM, upgrade RAM Windows 10 yang cukup untuk beroperasi dengan baik. Jika laptop atau komputer Anda memiliki RAM yang terbatas, pertimbangkan untuk menambahkan RAM untuk meningkatkan kinerja sistem. 6. Mengoptimalkan hard disk. Hard disk yang penuh atau terfragmentasi dapat memperlambat kinerja sistem. Anda dapat mengoptimalkan hard disk dengan membersihkan file sampah, melakukan defragmentasi hard disk, atau mengganti hard disk dengan SSD. Tujuh, menonaktifkan program yang tidak diperlukan. Beberapa program yang diinstal di komputer mungkin tidak diperlukan dan dapat memperlambat kinerja sistem. Klik kanan pada taskbar, pilih Task Manager, lalu masuk ke tab, pilih Proses, sortir program berdasarkan pemakaian memori, pilih program yang tidak diperlukan, lalu klik End Task. Ulangi pada program lain hingga tersisa program-program yang diperlukan saja. 8. Menjaga keamanan sistem, infeksi malware atau virus dapat memperlambat kinerja sistem. Pastikan Anda memiliki program antivirus yang terinstal dan selalu diperbarui untuk menjaga keamanan sistem. Klo emang lambat Windows 10 kalian? Butuh optimasi Windows-nya guys. Semoga bermanfaat ya. Sampai di sini dulu informasinya Tekno Tukang. See you.